Kalau kau cuba apa-apakan aku, aku akan buat report polis semua kegiatan kau. Kau culik dia, cuba bunuh dia, kau ugut aku, rasuah aku, semualah. Aku belum pernah dengar lagi seumur hidup aku mayat yang boleh bercakap tau. Tapi sebenarnya aku tak payah pun bunuh kau. Pun aku tetap boleh buat Nadia tu berpisah dengan kau. Falik, sampai bila you nak layan saya macam ni? I rasa kita dah cakap dah pasal benda ni kan? And I told you I'm not going to rush into things. It's not about rushing into things lah, Fali. Kalau you tak bagi peluang, macam mana keadaan ni nak berubah? Kamu kena buang fibroid tu. Selagi kamu tak buang fibroid tu, dia akan datang serang kamu dan kamu akan sakit lalu. Keturunan kau ni semua berpenyakit. Sekarang ni fibroid pula. Itulah, lain kali makan lagi suplemen yang bukan-bukan. Sebenarnya dah lama dah nak sakit perut ni. Sekarang ni aku mana nak ada duit. Kena nak operasi sangat tu. Pergi hospital government. Tadi depan aku bukan main kau menangis. Belakang aku, kau luahkan rasa sedih kau dekat jantan tak guna tu. Abang. Konon tadi kau macam nak selamatkan rumah tangga kita. Kau menangis depan aku. Tapi dalam hati kau tu, dalam hati kau, kau memang tak sabar nak lepaskan diri daripada aku kan?